Kalian salah kaprah jika menganggap hanya dengan makan buah dan sayuran bakalan bikin kulit kalian tambah putih. Lah kok bisa begitu ya? Sini-sini ya tak kasih tahu. Jadi teman-teman, buah dan sayuran itu kaya akan vitamin A, C, dan E. Lah, vitamin A dan C ini kan memang bagus buat kulit dok. Kok bisa bikin kulit nggak tambah putih? Jadi begini teman-teman, vitamin A dan vitamin C dan vitamin E itu memang baik buat kulit. Tetapi kita harus lihat anatomi kulit. Jadi ada lapisan kulit yaitu epidermis di bagian terluar. Kemudian ada dermis di bagian dalam. Vitamin A, C, E itu bagus untuk lapisan dermis, di mana dia bisa bikin kulitmu itu tambah awet muda serta kenyal. Tetapi kalau kamu memutihkan kulit, maka yang berpengaruh itu adalah lapisan epidermis, di mana di situ ada melanin yang memberikan warna pada kulit. Jadi kalau kamu menggunakan pemutih tetapi lapisan epidermisnya enggak kamu perbaikin, ya sama aja bohong. Dan vitamin yang bekerja di lapisan epidermis adalah niacin. Nah, kalian tahu enggak makanan apa yang kaya akan niacin? Cek ya, tak minum minuman pemutih dulu. Makanan yang banyak mengandung niacin itu adalah daging dan ikan. Entah itu di daging sapi, entah di daging ayam, ataupun ikan-ikanan. Jadi kalau kamu pengen kulitmu putih, maka kamu juga harus memperbanyak makan daging atau ikan. Nah, sampai sini kalian sudah ngerti atau belum? Kalau masih belum ngerti juga, coba ya komen.